Menurut saya KKW itu perlu karena di gerbong campuran itu kadang kalau pas jam-jam sibuk kepadatannya itu luar biasa. Nah, ya saya aja yang laki-laki kadang suka kegencet kalau kita naik dari stasiun yang agak awal gitu. Dan untuk kadang juga nahan penumpangnya itu bikin tangan pegel. Saya aja yang laki-laki gitu, apalagi yang cewek. Kegencet yang laki-laki, apalagi yang bapak-bapak pakai tas di depan. Itu ngeselin banget. Dan kadang kalau kita naik dari stasiun yang memang udah padat atau akhir-akhir tujuan itu kadang suka kasihan. Kalau untuk ibu-ibu yang di pintu, karena kita jadi kalau laki-laki kan kita bisa dorong. Nah, kalau kita ngeliat ibu-ibu di pintu kadang suka nggak tega untuk dorong, karena mungkin kalau didorong ntar bisa cedera atau gimana. Itu aja sih.